Liverpool dibantai dan dipermalukan oleh Atalanta di leg pertama perempat final Liga Eropa 2023-2024 di Anfield, Jumat 12 April 2024. Duel ini berjalan sulit bagi Liverpool. Atalanta bisa mengungguli The Reds secara taktik. Gol-gol Atalanta dicetak oleh Gianluca Scamacca dan Mario Pasalic. Scamacca jadi bintang laga ini dengan sumbangan 2 golnya. Dengan demikian, Atalanta bisa bermain dengan nyaman di leg kedua. Liverpool sendiri nantinya harus bekerja ekstra keras di leg kedua di Italia. Liverpool langsung coba menekan pertahanan Atalanta sejak kick-off. Namun sang tamu bermain dengan tenang. Pada menit kedua Atalanta justru mendapat peluang emas. Pasalic mendapat peluang menembak di dalam kotak penalti dengan bebas setelah bola terlepas dari penguasaan Atalanta. Namun Keleher mampu menghalau bola itu dengan menggunakan kepalanya. Gol pertama tercipta pada menit ke-37. Scamacca menjebol gawang Liverpool dengan tendangan dari dalam kotak penalti. Ia memanfaatkan umpan tarik dari Zappacosta dari flank kanan. 0-1 untuk Atalanta. Menit 45 peluang emas didapat Atalanta lagi. Cobb Mainers berhadapan 1-1 dengan Keleher di kotak penalti setelah Joe Gomez kehilangan bola di tengah lapangan. Namun peluang itu dengan gemilang bisa dimentahkan Keleher. Pertandingan kemudian berakhir. Liverpool 0 Atalanta 1. Pada babak kedua, Liverpool melakukan perubahan strategi. Salah satunya dengan memasukkan Mohamed Salah. Liverpool dihancurkan dan dipermalukan Atalanta 0-3.